lama kita tidak melakukan unboxing ya. Kali ini kita akan unboxing laptop Ryzen. Tipenya M415DAO. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih atas supportnya selama ini yang sudah subscribe ya. Kita langsung saja unboxing laptopnya. Seperti apa penampakannya? Kita akan unboxing sama-sama ya. Dan di sini masih tersegel. Bonusnya apa aja? Nanti kita lihat langsung. Oke, kita unboxing dulu teman-teman ya. Banyak sekali pembungkusnya sini. Oke, kita langsung buka aja ya. Kita unboxing dulu laptop AMD Ryzen. Tipenya M415DAO. Ini tipe VivoBook ya teman-teman ya, VivoBook Ultra. Langsung dari Asus Ryzen. Oke, kita aman dulu. Ini teman-teman dilihat. Kita unboxing. Sudah lama kita tidak pernah melakukan unboxing laptop ya. Kali ini kita lakukan unboxing lagi. Oke, dalamnya apa aja teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada bonus tas. Tas ransel ya, seperti biasa yaitu memberikan bonus tas ransel. Tasnya ini kuat, bahkan ada yang sampai ditahan apa dipakai hingga tahunan. Oke, kita unboxing ini laptopnya. Kalian bisa lihat untuk speknya AMD Ryzen 3 tipe VivoBook Ultra M415DAO 8G ya. AMD Ryzen 3 3250. U3 core, RAM 8GB dual channel. Jadi RAM-nya ini bisa ditambah ya. Terus untuk SSD-nya 512GB NVMe. Layarnya 14 inci IPS. Terus office-nya ini sudah original. Ini buat teman-teman yang anak kuliahan, anak sekolah yang hobi editing, ini recommended sekali dan harga kurang lebih 8 hingga 9 jutaan ya. Oke, kita buka laptopnya seperti apa. Ada bungkusnya lagi ya, pengamannya ini. Di sini seperti biasa, di sini ada adaptornya. Unit laptopnya, kita lihat di sini ada apa aja. Buku garansi. Oke teman-teman, ini tidak ada bonusnya lagi. Oh, ada bonusnya lagi teman-teman ya. Oh, ini slotnya ya. Slot tambahan untuk dual channelnya ini. Apabila teman-teman ingin memasangkan lagi dual channel untuk HDD kitnya, bisa ditambahkan ini ya. Untuk penambahan roomnya atau memori internal. Kita aman dulu, baru kita lihat laptopnya seperti apa. Kita baca dulu speknya di sini ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa tahu. Di sini warna silver. Oke, layar 14 inci, VRAM CPU AMD Ryzen 3 3250U 8GB. Terus HDD-nya kosong ya. SSD 512GB. PCIe generasi ketiga. ODD, oh no way, ODD. RAM DDR4 8GB. Sudah lumayan RAM-nya ya. Terus untuk keyboardnya bahasa Inggris. Oke, baterainya
spesifik baterainya. Baterainya 2 sel ya. 2 sel 37 WK. Oke. Okay. Kita lihat laptopnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman laptopnya warna silver. Keren sih, tipis. Kekinian banget laptopnya. Di sini ada colokan untuk adaptor, terus tipe C, terus di sini ada HDMI, USB di depan, tidak ada ya depan. Terus di samping kanan di sini ada headphone, lampu indikator dual USB, ada dua ya USB-nya di sini. Berarti totalnya sama samping kanan ada 3 USB. Terus untuk bawahnya speakernya dual speaker ya, sebenarnya kanan kiri sudah stereo. Ini lubang-lubang anginnya. Bisa dilihat teman-teman ya. Laptopnya keren. Enggak seperti laptop dulu ya, tebal banget. Nah, ini enggak ada karena enggak ada DVD-nya ya, jadi tipis sekarang laptop sekarang ya. Slim, Windows-nya original, Office-nya original, dijamin semua ori. Garansi dari Asus 2 tahun. Jadi garansi resmi dari Asus ini 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli laptop Asus tidak perlu khawatir karena garansinya panjang. Oke, kita langsung buka depannya. Penampilannya seperti apa? Ya teman-teman. Untuk penampakan depannya. Keren sih untuk harga laptop kisaran 8-9 jutaan. Kita coba aktifasi ya. Aktifkan. Lampu indikatornya ada di sebelah kanan ya teman-teman, bisa lihat sini. Keyboardnya sudah nyala, backlit. Bisa lihat teman-teman. Keyboardnya keyboard menyala sudah. Dan seperti laptop murahan. Lumayan cepat ya terbukanya, karena RAM-nya sudah 8GB, sudah spek kencang, lumayan lah untuk editing-editing standar, editing ringan-ringan sudah lumayan ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari laptop editing ringan, laptop tipe Vivobook Ultra M415DAO 8G AMD Ryzen 3 dari Asus, recommended sekali ini ya. Rekomendasi sekali, laptopnya kekinian, nggak ketinggalan zaman teman-teman kalau pakai ini. Keren-keren. Sudah ada kamera ya, biasanya itu ada ya, bertanya, ada kameranya nggak bang? Oh, ada kamera ya. Ada kamera depannya. Sudah pakai fingerprint ya teman-teman ya. Laptop sekarang itu kebanyakan sudah pakai fingerprint. Gak mau kalah sama smartphone. Ini keren laptopnya. Dengan harga 8-9 jutaan, ini laptop rekomendasi sekali buat teman-teman untuk kuliahan, anak sekolah, jurusan IT, rekomendasi sekali nih. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kita akan cek dulu isi dalamnya. Untuk Windows-nya sudah keren tampilannya ya. Ini Windows terbaru. Tampilan Windows-nya teman-teman bisa lihat. Jadi sudah terbaru semua, Office terbaru. Jadi teman-teman yang bertanya, kalau untuk update Windows-nya gimana bang? Update Windows-nya tinggal kasih connect ke WiFi, internet, langsung update otomatis ya. Nggak seperti laptop-laptop versi yang sebelumnya. Kalau Windows-nya masih instalan manual atau instalan toko, maka tidak bisa diupdate otomatis. Nah, laptop yang sekarang versi terbaru ini mulai tahun 2021 hingga 2022 sudah diwajibkan memakai Windows Ori. Dan untuk Office-nya tergantung ya, untuk tipenya.
karena ada yang masih memakai office biasa, office dalam toko. Nah untuk Persi ini office-nya sudah office original, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu pakai office yang krek-krekan atau Windows krek-krekan, karena ini semua dijamin ori, Windows ori, office ori. Oke, di sini ada bonus, sudah ada bonus WA, aplikasi banyak sekali ya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja laptop sekarang, nggak perlu diinstal lagi. Mungkin hanya perlu pembaruan atau update. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah cek speknya ya. Di Windows R, Windows plus R ya. Tekan Windows plus R. Maka akan muncul, kita akan klik lagi DX, maka akan muncul spek laptopnya. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli laptop, ingin mengetahui speknya di dalam seperti apa, siapa tahu nggak connect sama di dosnya ya. Teman-teman bisa klik Win plus R, masukkan DX DIAG. Oke, akan muncul tampilan seperti ini ya, untuk spek internal laptopnya. Laptop ini recommended sekali buat teman-teman ya, yang ingin mencari, bang gimana laptop harga editing mahal-mahal. Oke, ini recommended sekali dengan harga 8-9 jutaan. Karena laptop editing yang bersih berat ya, kurang lebih yang pakai Core i7 ya, kurang hampir 15 hingga 17 jutaan untuk versi terbaru. Kalau teman-teman milih Core ya. Kalau untuk Ryzen ini speknya sudah lumayan, sudah pakai grafik. Untuk editing ringan recommended sekali. Jangan lupa pakai Asus M415DAO8G tipe PipoBook Ultra. Oke, cukup sekian unboxing kali ini ya teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di komen. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih yang sudah subscribe selama ini. Saya ucapkan salam sehat selalu dan salam sukses buat teman-teman semua ya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai ketemu lagi di unboxing atau video-video berikutnya. Terima kasih, salam sukses dan salam sehat selalu.